29 November ditetapkan sebagai Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina, yang disahkan sejak 1978 di Majelis Umum PBB untuk mengajak masyarakat internasional fokus pada perjuangan hak rakyat Palestina. 76 tahun Indonesia telah merdeka, namun Palestina masih memperjuangkan kemerdekaannya. Palestina masih berjuang menghadapi serangan demi serangan yang dilancarkan Israel ke rumah-rumah mereka. Palestina masih memperjuangkan haknya untuk bisa mendapatkan akses-akses penting bagi kehidupan sehari-hari mereka, seperti air bersih, listrik, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Palestina juga masih sulit untuk bisa mengakses pendidikan, pekerjaan, dan haknya sebagai masyarakat akibat blokade. Dan Palestina masih berjuang mempertahankan sejengkal demi sejengkal tanah air yang perlahan diambil alih oleh Zionis Israel. Bersama dengan kondisi tersebut, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang begitu aktif membela Palestina. Menyuarakan hak Palestina di forum internasional, mengirimkan bantuan demi bantuan yang berasal dari masyarakat Indonesia, aktif menyuarakan isu-isu Palestina di media, dan bahu-membahu membuat program demi ikut serta membersamai perjuangan Palestina. Sahabat Kasih Palestina, jangan berhenti untuk terus tunjukkan aksi solidaritasmu untuk Palestina. Karena dulu, kini, dan nanti kita adalah saudara.